Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Arif Setiawan, MCO Massage Cedera Olahraga. Kali ini MCO dapat pasien dari Semarang, ini dari Mijen. Ini dengan Pak siapa? Pak Widi. Pak Widi, ini mengalami frozen shoulder. Ya, jadi mengalami frozen shoulder sudah berapa lama ini? Sebetulnya sudah lama, cuman parahnya ini. Lama itu bulan, Pak. Tahun. Tahun, udah tahun. Waduh. Kambuhnya ini 6 bulanan. 6 bulan ya. Oke, cek tangannya nih. Ini sakit ya, Pak ya? Betul ya? Betul. Nah, ini juga ini sakit. Ini tangan di atas. Tangan di atas ya. Ini cuma segini ya. Ini sakit ya? Sakit ya? Nah. Jadi tangannya super, Pak. Coba tangannya. Luruskan, luruskan. Ini sudah segini ya. Tegap, 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 tegap. Ah. Ini tangannya segini. Ini sudah sakit ini. Nah, kita akan rilis ototnya. Ini mengalami frozen shoulder yang diakibatkan dari kelelahan. Ya, ini. Coba ini. Ini sakit ini? Sakit? Sakit ya? Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Sakit kah? Sakit ini, oh, gede loh Pak. Ini udah loh. Berkurang? Eh? Berkurang kan? Ini masih. Masih. Jangan nahan toh. Oh, gini tok ya sakit loh. Hah? Masa sakit toh? Sakit. Oh, gini toh loh. Oke. Tadi ini sakit toh? Iya. Ini? Enggak. Hah? Enggak. Sudah enggak? Enggak. Ini? Enggak. Oke, set. Hah? Lumayan. Loh, tadi berapa tadi? Lurus tadi lurus toh? Sekarang? Set, sudah naik. Ini yang sakit ini. Ser, ser. Ada nggak? Ini sudah bertahun-tahun. Sakit gak nih? Enggak. Sudah oke kah? Ya tangannya gini. Lurus. Angkat ke atas. Set. Ah, udah tinggi ini. Loh, hah? 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 Turunkan. Belum. Sakit enggak nih? Hah? Enggak ya? Oh, enggak. Kata tidak. Eh, cuma gini enggak seru. Ini sakit ya? Tah, ini tadi sakit tak? Ya. Ini? Enggak. Hah? Enggak. Nah, ini? Padanya video. Padanya video. Padanya YouTube ya. Allah, 6 bulan, tahunan ini. Halo? Ya, tahan di atas, pelan-pelan, set. Wah, ini sakit gak nih? Belum. Nyetrum. Eh? Nyetrum. Nyetrum. Jadi ini frozen shoulder, jadi kalau malam tuh sakit, betul? Jam 1, jam 2, jam 3? Betul. Di antara itu? Iya.
cukut. Wes gak iso nurak ke. Kerja ora nyaman. Sakit tadi? Sakit gak nih? Hah? Sudah ndak. Ini? Ini? Cek. Set. Lah. Lega? Berapa bulan? 6 bulan. Sudah dipijit ini? Sudah 2 kali. 2 kali. Sudah lama. Nantinya berapa bulan di sini? Nantinya sebetulnya ya sebulanan. Sebulan. Ada 3 hari yang cancel. Cancel. Bisa. Cekus. Ni? Enggak. Ni? Enggak. Yep. Waduh. Tanggal 15. Sudah pol. Tekap. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke. Ini tangannya lemah karena lama nggak digerakkan, jadi terasa berat. Oke, cek. Dua tangan. Luruskan, ya. Ya, terus semampunya. Oke, ini sudah tinggi. Ya, ini. Tadi kan seberapa tadi? Tadi kan segitu ya. Ya. Nah, udah. Oh, mantap. Itu yang enggak boleh. Jangan dipaksa. Harus pelan-pelan. Ya, itu nanti kalau dipaksa lagi, kembali lagi. Jadi harus dilus. Jangan dikasar. Jadi harus dengan irama, tapi pasti. Jangan langsung, wah, nggak boleh. Jadi, satu, dua, tiga, tuh. Itu, pakai bajunya nanti bajunya. Coba cek pakai baju. Ini berbulan-bulan tersiksa. Karena baru tahu. Nah, ya, tadi susah kan? Nah, sekarang pakai baju, set, nah. Bisa? Oke, sekarang lepas bajunya. Tadi kan susah dengan bantuan. Wah. Sudah sekarang sudah tidak apa namanya? Perlu bantuan istri lagi. Hah? Oke. Nah, kita panasi. Nanti setelah ini ada latihan di YouTube itu latihan untuk frozen shoulder. Ya, latihan itu supaya ini kuncinya kembali. Ini jalan kuncinya dibuang kemana nggak tahu, buang ke laut atau kemana. Ini sudah nggak apa-apa. Ini sudah nggak sakit kan? Tadi kan cekut-cekut. Kita panasin dulu supaya ini terjadi elastis ototnya. Nah, ini sudah tidak berteriak-teriak lagi, ini sudah jinak ini. Tadi enggak jinak. Jadi bila mengalami cedera frozen seperti ini, jadi tetap aktif dengan latihan-latihan supaya terjadi range of motion-nya itu lepas atau luas gerak-gerak sendinya itu lepas supaya tidak terbatas, tetap lalu aktif, tetap latihan, jangan dimanjakan, tetap latihan dan latihan. Hati-hati, nggak boleh asal pijat, ini tuh nggak boleh dipijat. Besok-besok lagi kalau mengalami ini nggak boleh dipijat ya. Ini, tadi apa maksud saya? Enggak toh? Enggak, cuma titik-titik tertentu.
Jadi itu yang perlu saya sampaikan, ini Pak Widi. Ya. Pak Widi tadi mengalami frozen shoulder, yaitu pembekuan pada sendi bahu yang diakibat karena aktivitas yang berlebih atau kerja yang berlebih yang dipaksa. Jadi ototnya mengalami kelelahan. Jadi sehingga terjadi kekakuan, jadi sakit. Jadi itu mudah-mudahan bermanfaat. Justru Pak Widi.